yang run kedua ya. Tadi saya di garis start soalnya. Nah ini yang nggak sempat nih, masih di garis start gue itu. Ini berarti yang run kedua nih ya, apa pertama nih? Kedua. Atau kedua, tipis ya. Imbang. Iya imbang. Ya ini di sirkuit Sentul nih Om, kita coba nih Vario 160 sama Lexi. Tadi sih run 1, run 2 imbang ya. Bawahnya menang Lexi, atasnya imbang. Tengahnya apa? Yang bawah, menang Lexi sekarang. Lexi, mana lebih berat Om? Di garis finish Om ya, tadi saya di garis start tuh. Ini udah 3 kali run. Run pertama Lexi menang di bawah, tapi di finishnya juga gak kalah Lexi. Yang lain cuma imbang malah, ada yang bilang imbang juga kan. Run kedua di imbang juga, tapi di bawahnya Lexi tinggalin aja. Run ketiganya Lexi kalah karena jokinya ditukar. Jadi joki yang ringan pakai Vario, yang agak berat pakai Lexi. Itu ketinggalan, jadi atasnya masih menang Vario 160. Kurang lebih satu motor lah. Ini run keempat ya. Itu yang ada lampu itu Lexi sama Vario, itu yang ada lampu. Kalau yang nggak pakai lampu dia bukan motor harian tapi motor balap. Kalau motor harian ini ketahuan tuh Lexi sama Vario masih setupnya harian namanya. Jadi masih pakai lampu, pakai yang semua masih nyala lah, belum dicopot-copotin ya. Jadi kita coba nih, ini run yang keempat nih, ini. Kalau kita lihat sih startnya masih menang Lexi tuh. Nah, Vario-nya mulai nyusul di atas. Vario nyusul. Ah, Vario lagi yang menang di atas. Ya, ini Amian itu. Vario-nya yang bawa lebih berat. Berapa? 5 kilo atau 10 kilo? Sama yang bawa. Nah, kali ini Lexi-nya dibawa sama Om Permana. Kalau Vario-nya dibawa sama Om Hendrik Lang. Nah ini Om Hendrik ini beratnya 56 kilo, Om Permana 60. Jadi Om Permana lebih berat 4 kilo ya dibanding Om Hendrik ya. Gak apa-apa, nah tunggu di finish aja, soalnya di startnya Lexi duluan terus. Nah ini rolling lagi nih. Lexi-nya yang bawa Om Permana Trias, Vario-nya yang bawa Om Hendrik Lang. Nih, Om Permana yang bawa ya. Oh, yang kali ini menang Lexi. Nah ini, padahal Om Permana lebih berat 4 kilo dibanding Om Hendrik. Cuman bisa di depan, makanya aduh, ini motor lebih bisa dikatakan mesinnya sih imbang sih. Ini Om Hendrik ini kan beratnya 56, Om Permana 60. Malah menang Lexi. Unik. Nah ini tukeran rider ya, sekarang Om Permana pakai Vario. Beratnya 56, ini 60, beda 4 kilo. Nah ini tukeran Om ya, sekarang jokinya Lexi Om Hendrik Lang. Ini jokinya Vario malah Om Permana di depan, Om Permana aja. Nah di rolling lagi nih Om nih, di rolling lagi. Kalah lagi, mari tuker. Penutupan nih Om nih, Lexi-nya bawa resbok. Jadi nanti data resboknya saya fotoin Om ya. Ini dibawa sama Om Paris Ibrahim. Jadi cuman di running aja, nanti ketahuan data 0 sampai 100-nya berapa, 100 berapa, 201 berapa.
402 berapa, nanti ada ya. Nah ini nih, nanti saya kasih data. Nah ini ya Om Paris Ibrahim yang bawa Lexi-nya. Mau lagi nggak? Running lagi nggak? Lagi? Nggak usah, udah dapat. Udah dapat? Datanya, mana datanya? Nah ini. Ini datanya ya. Wah lebih rendah ya, 101. Tadi kan Vario 103. Di foto aja deh. Ya nih Om, udah kelar ngetes dua motor ini di Sentul Om ya. Jadi memang atasnya kalah Lexi, bawahnya menang Lexi, atasnya masih menang Vario. Dua-duanya ini belum keluar plat nomor, ini kilometer baru 300, ini kilometer baru 1000-an. Dua-duanya motor baru, dua-duanya milik pribadi dan gak dibongkar-bongkar nih. Tuh ya, masih perawan semua bautnya tuh. Buat bukti aja tuh. Kalau motor saya kan kemarin ngambil dari dealer. Tuh ya, masih perawan ting-ting semuanya ya. Tuh, bautnya masih utuh tuh. Oke. Jadi memang kesimpulannya buat tarikan dalam kota enak Lexi. Cuman buat top speed lebih tinggi Vario. Ini asli dari tengah ke atasnya Vario lebih nyuntik. Kalau Lexi dari bawah ke tengahnya enak dia. Nah, ini balik ke masing-masing Om. Cuman kalau saya ngerasain feel-nya lebih besar pakai Lexi dibanding pakai Vario. Kalau Vario kayak masih berasa kecil ya. Kalau pakai Lexi itu berasa lebih besar kayak keluarganya Lexi-nya Yamaha. Oke, gitu Om ya. Terima kasih dan selamat sore.